Matur nuwun sedulur di sini Parmo Pawartos 5 Simpang 5 TV. Ning Kabupaten Kudus ana wisata anyar sing perlu dijajal. Wisatane yaiku wahana wisata salju. Iki liputane. Yen didelok sekilas wahana permainan salju ning salah siji mall ning Kudus iki kaya udan salju alami. Salju gawean iki dadi siji daya tarik kanggo pengunjung sing pengen berwisata salju ning Kudus. Ora mung nikmati udan salju gawean, pengunjung uga iso ndelok panda karo langsung, nikmati keseruan dolanan es kristal lan gawe gunung cilik saka es salju. Sebagian pengunjung sing teko saka wahana iku yaiku bocah-bocah mulai balita nganti 12 tahun lan wong tua pendamping. Pengunjung saka njaba Kabupaten Kudus uga sengaja nyempetno kanggo wisata salju amarga jarang ana wisata salju. Pengunjung saka Pati Kecamatan Juwana ngaku lagi pisanan iku teko ning wisata wahana salju. Pengunjung iku uga rela mbayar tiket Rp1.000 kanggo anake lan pendamping karo durasi wektu 45 menit. Hal sing padha uga disampaikno karo Diana, pengunjung saka Jepara. Karo anane wisata iku pengunjung ora perlu wisata salju ning luar negeri. Bareng keluarga lan ponakane, awake sengaja teko ning Mall Kudus Hypermart kanggo ngentekno sisa prai dino riyoyo. Menurut Diana, wisata iku uga ngehibur bocah-bocah lan wong tua. Saliyane iku, wisata iku uga aman lan nyaman kanggo bocah-bocah. Ya, main skating di Kudus Hypermart. Sama anak, sama keponakan. Iya. Ya, hampir sih tadi. Habis dari jalan-jalan terus ke sini. Seru sih kalau di Kudus juga kayak gini. Baru pertama kali ya kayaknya ya. Oh. Iya, di Jawa Tengah baru ada di sini. Iya, kalau buat anak kecil sih oke sih. Bagus buat melatih anak-anak bermain. Iya. Sama anak-anak, sama temennya juga. Tadi main perosotan juga, main salju, lihat boneka beruang juga. Belum, baru kali ini di Kudus juga. Asik banget, menghibur sekali buat anak-anak terutama. Oh ya, karena kalau di Jepara kan nggak ada ya, jadinya kita kesini aja yang paling deket sama kota kita. Terus ini kan biasanya hal yang paling disukai sama anak-anak gitu, salju gitu. Wahana Snow Wonderland didesain kanggo liburan keluarga. Nanging, sebagian gede pengunjung sing teko yaiku bocah cilik lan wong tua. Macem-macem dolanan disajekno saka wahana salju, yaiku prosotan, jungkat-jungkit, dolanan kristal salju lan udan salju, lan joget bareng boneka beruang. Kanggo siji pengunjung dipatok tiket Rp90.000 kanggo bocah ning dhuwur 5 tahun lan dewasa, lan Rp120.000 kanggo balita lan pendamping siji wong tua. Nganti saiki pengunjung sing teko saka Kudus, Pati, Jepara lan Rembang. Ini wahana bermain salju. Jadi ini wahana bermain untuk anak-anak, sebenarnya untuk segala usia, tapi paling dominan untuk anak-anak di sini. Ini bisa buat jadi suasana liburan untuk keluarga. Di sini ada perosotan, terus ada jungkat-jungkit, nanti bisa meet and dance sama beruang dan panda sama Olaf. Kapasitasnya berapa? Kalau kapasitasnya bisa sampai 100 orang lebih di dalam sini. Wahana iku jadi salah siji pengalaman anyar kanggo bocah-bocah sing berkunjung ning wisata salju. Rencanane wisata salju sing wis buka sasuwene rong minggu iki bakal pindah ning panggon liyane ning awal minggu ngarep. Mas Rukin, Simpang 5 TV.